lagi. Lo tanya dia ngapain tuh? Lo tanya dia gak ngerti apa-apa dia. Ya iyalah, gimana mau jadi sales? Sekarang gue main ke depan sini, gue tanya dia udah nangis. Coba. Lah gimana kalau ketemu sama konsumen? Coba. Gue udah ngerti nih kalau jadi kita punya sales begini nih. Gila aja. Gue gak mau. Itu sih masalahnya kan penting lah buat yang namanya ilmu lain lah. Aku nggak ada gaji saya, kamu ngerti nggak? Enak nggak di sini kalau kerja dengan orang? Nggak enak, kamu ngerti nggak? Kalau saya bilang kamu pecat sekarang, pasti pecat berapa hari? Ngerti nggak kamu? Kamu masih mau kerja di sini nggak? Soalnya saya nggak pernah saya mau sini ya, saya baru sekarang kepancing. Banyak masalah di sini nih. Lo tanya sama bos lo itu, masalahnya apa aja? Sekarang tambahin lagi. Gua bela-belain di sini terus bawa pagi berangkat nih. Ya. Terus sekarang datangnya apa nih gua? Orang bayar gua. Gua dapat duit dari orang. Gila lo. Apa ada yang ngomong nih? Meh, kamu ambil sih. Yeah.
Gimana pendapat Anda dengan anaknya yang bertambah usia, Pak? Alhamdulillah. Jualannya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.